Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormati Bapak Kepala Desa Pangrang, Bapak Imam, Bapak Masyarakat, Panitia Pembangunan dan Kota Masjid, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tosok kursi mampu jika bisa sebabnya Allah Ta'ala sebagai wanginya padangkan mungkin mereka di sini-sini, padangkan mungkin mereka kekuatan, kesehatan dan kesempatan, takkan pentingnya padangkan mungkin mereka tokoh semata-mata, sehingga merangkas dan dijalankan kekuasaan kita, merangkas dan dijalankan kekuasaan kepada Allah. Dengan melekatnya pada lebih jauh sedikit dan kita selalu di Islam, yaitu sholat maghrib tadi disenangkan secara berjamaah dan insya Allah kita akan lakukan sholat isya secara berjamaah pula. Bagaimana teman Kristus salawat dengan pesalaman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana suatu hasanah sekaligus rahmat lil alamin. Sebelum saya sampaikan ceramah saya, selaku pribadi dan lembaga Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan kami di masjid ini. Kedua, atas nama lembaga dan pribadi juga memohon maaf nasabah yang mesti waktu antara maghrib dan isya yang biasanya kita istirahat, tapi karena ada safari mahram sehingga kita datang ke masjid ini untuk mendengarkan ceramah agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, insya Allah saya tidak akan lama di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan ceramah saya. Insya Allah meminasai ya kaulah tu dimaku ceramahku, lah tu dimaku bidang kaulku insya Allah banyak tunak. Yang kedua, ya paling kau malam bilang dimaku ceramahku apa antara maghrib dengan isya ini tentu malam bilang pe. Mungkin hampir satu jam. Ia meliput coki menggalinya cara mampu boleh menunggu saya. Jadi cara menunggunya ia semi-semi buki, Pak. Semi-semi buki, Bapak, Ibu. Tetapi ada tempat semi, ada bersama. Semi apa? Arwah itu segi. Lebih rebusan di kumpas semi ini daripada jika masih biasa melalui. Nampakkan suplemannya mencerita berceramah. Ini nampak pula karena mata. Nampak pula karena nampak men kita menret kita jadi. Aikan kita lu nampak pula mata meloria omoloria nampak. Najilu i jana kulimana i apa banyak. Nampak assalamualaikum. Waktu nampak assalamualaikum kan memang ini. Maka tak banyak sahaja. Kak kacau itu, kalau garah tali ini orang pakai tali di negara tay. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini berbulia, kita tidak rasakan kira-kira si tahun 1445 Hijriah. Setahun yang lalu, saya mengajak kepada hadirin untuk mencoba mengevaluasi, mencoba untuk menghitung-hitung
dari perbuatan kita yang telah lalu, setahun yang telah lalu. Kira-kira malam untuk kata si tahu berpura lebay. Ia berpura dengan karena-karena, pura dari kekerikan tersedih. Maka dari ini kamu masih bisa salahku. Si tahu berpura lalu. Dan tahun ini kita akan berniat bahwa saya akan memperbaiki dari apa yang telah saya lakukan yang telah lalu. Nasabahnya kepada ini nari-nari karena-karena itu kemudian pada cinta si kau lebih pasti kita akan tahu sebab kenapa nasabahnya didohi. Yang kepada ini didohi, pada ini pengajar kita insya Allah pasti kita akan bisa sadar semua dari perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amantullaha wa tansur nafsul ma qaddamat liyadi wa taqullaha innallaha habibun bima ta'malun. Isininna tumatukur barangkalau kipri-kipri kaleta pangtungkam majak maricinta angkamu kabokok kepasadan kaleta untuk mengujui wa tuhairat kumata wa taqullaha atau pokok-pokok-pokok dari pengatala innallaha habibun bima ta'malun. Situ kemana pengatala pura mister agak pura tertinggal. Situ bagaimana pengelakaran pura dan simpan dengan baik apa yang kita sudah lakukan, baik itu adalah amal maupun itu adalah dosa diri yang dilihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan angka pasal yang beruntah meroka sampaikan di lori ini dilakukan sampai ke lori pada ini memarahi matukan lori alitku matukan atau lori ini yang dimuliakan Allah SWT. Keempat pesan ini sangat penting buat kita semua kita. Yang pertama, maka yang diruntah pada loki mas sempajang rimun rimna imangin sebetulna di pada sampanjang niki riolona kan upah kulit timan maka dari hati kerutan pada loki pas sampanjang rimun bina imam ni sebelumna di pada sampanjang niki riolona imam nasabah imam yang namanya sholat ini bapak ibu sekalian di sisi gagalalan dan kira-kira di gagalalan nalan kena minta makanya meloi yang lahir aja sempat di waktu ini bahkan makanya minta tantongan ini sempatnya ini ya boleh mulai tantongan di tulang-tulangan ini ya boleh tulang-tulangan ini di liukan di dalam berbaring pun kalau toh kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa cukup dengan memakai atau memakai isyarat mata sambil bersikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anjamannya sembahyang bapak ibu masuk ibu nanti tadi mana masuk ibu? Ya bukan yang masuk barang itu kesilapan. Jadi kami okelan yang alhamdulillah kita sudah paham tentang kewajiban kita. Tentu yang dibuat juga perlu kita perkenalkan. Tetapi kan ini perlu saya sampaikan. Yang namanya sholat, di sisi gagal-gagal lagi mengatakan malah sekilah lagi pak, nah kita harus lakukan tidak boleh tidak dengan syarat apapun yang kita lakukan tidak sama dengan kewajiban yang lain misalnya puasa puasa kan yang kurang malangi, nah deh kalau memang puasa dalam hal kalau kita sakit ada usur boleh kita tidak boleh puasa tetapi dengan syarat setelah kita sehat di luar dari Ramadan kita ganti puasa kita kalau memang sudah tidak bisa lagi kita ganti di metode yang rulet nasabah malas lagi boleh kita bayar fidyah kita bayar fidyah ini juga yang saya ingin sampaikan yang namanya masalah fidyah agama angka keluarga mati di dalam malam
karena kelebihannya tentang wajib mati. Tetapi memang dia sakit, tidak puasa. Tiga perkara bulan Ramadhan itu patuh pada Ramadhan di dalam Ramadhan, paralu dia diwajibkan fidyah mati. Paralu diwajibkan fidyah nama kita nasabah wajib puasa di dalam Ramadhan cuma di bulan. Maka apa perkara ini? Mati dia, nampu mati. Sebab itu adalah kewajiban yang boleh dilakukan nasabah ada usur. Olehnya itu, jika bukan keluarga teman di dalam Ramadhan, kita harus bayar fidyah. Siaga baik teman, siaga seorang yang berpuasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, sebab insya Allah waktu kurang terlalu tentang hal keutamaan daripada hari Asyura atau Muharram. Yang kedua, perkara yang diperintah baca-baca memang yang kurangi dari waktumu magala lupa baca kurangi aja nama tepi mati pagi napa yogi imam yogi pembasarai yogi pesantrennya untuk membaca yang kurang dia tidak tahu sama si jisalenta di analisa dari baca-baca orang pada Al-Quran adalah petunjuk dan dinas petunjuk buat kita baik dunia maupun akhirat. Kadang-kadang Al-Quran yang kita kebahata angkasa orang tetapi nyesiknya dengan bahagia dengan kejimukabungkan umur yang meruang menjadi perhiasan. Nah ini bahagia kita perlu, inilah kita perlu lakukan perubahan-perubahan selama hijrah ini. Ya dulunya kalau kita belum bisa baca Quran, kita upayakan setiap hari kita baca. Namo silapa ma. Namo silapa ma pak. Penting kita usahakan baca Quran pada hari itu. Jadi kehebatnya kalau kita baca Quran itu menjadi syafaat nanti, menjadi pembela nanti di akhirat. Karena nanti mantap sebagai pengalaman. Ya biarlah kita. Ini yang Allah yang tuangkan selama Tuhan yang baca tak ini setiap hari. Kita baca bukan Sidi Burku Riga Wangkana Riga Jemeta itu 10 pahala. Kita baca Al-Quran Riga Wangkana Jemeta 25 pahala Sidi Burku. Kita baca Al-Quran dalam keadaan angkanya dan masa panjang dalam satu huruf itu dilipatgandakan menjadi 100. Itu hebatnya pahala-pahala tentang Al-Quran. Jadi namun tak cina 45 menit Al-Quran kita baca Al-Quran. Kita sempatkan apakah itu setelah maghrib, apakah itu setelah subuh. Kita memanfaatkan baca Quran di rumah, baca Quran di bola menjadi pengusir dari setan juga berapa dari rumah baca Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, makanya yang berita akan kami meniadita doa dari jamaah di masjid ini ada nah mati pagi nampak dari jamaah di masjid ini. Jadi ini juga perlukan kalau pasalnya diperlukan kalau memang imam dari jamaah di masjid sebelumnya daripada dari jamaah di masjid apa megang itu sih setelah apa dia pada lihat di masjid dan penyakit tahu masjid dari siapa nyanyi ini masih setelah bahkan yang sangat menjadikan bapak ibu sekalian sangat menjadikan ini sih setelah dan aku angkat tahu mati lalaset di kampung melindungi dari masjid yang dari sampahnya dari waktu lorongi atau waktu isa dia sudah selatapan nanti dibawa ke tahu kemudiannya dalam masjid ini nampak masuk yang menjadikan nampak masuk yang makhluk dia nak kenal orang maja maka dia nanti kemana maka pergi ke tahu masa apa ini pikiran berusia kita itu tapi banyak di mana-mana kita bisa lihat.
salat berjamaah di masjid Pak, dilipat gandakan pahalanya menjadi 23 derajat. Jangankan itu Pak, kita berjamaah di masjid, tingkat-tingkat hakikat lagi boleh mulai. Nah, kalau kamu di neta, tingkat-tingkat tidak tersedia. Dibatain di derajat, kita tak berlutut yang sangat kasih di tingkat-tingkat kita. Begitu pun kalau kita pulang, ya belum kita berjamaah. Kita berjamaah itu sudah ditandakan pahalanya menjadi 23 derajat. 23 derajat. Dan yakin kita sholat berjamaah di masjid Anda itu kok malah kalah sama jatah. Tetapi wahai mereka, kalau beres dari sama jana hamba yang sedang sholat sekarang ini, ayo kita tanggal itu imam. Ya kita tanggal itu imam. Tanggal-tanggal itu imam barisan di belakangnya, barisan ke belakangnya dan seterusnya yang berkata-kata mana ini, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nasabah berkah bagi jamaahnya. Makanya itu Pak Imam sebelum takbir dia balik menyampaikan sawu bakum rahimahumullah wa inna tasfiyata sabdihin tamamis sholat bahkan jati barisita, bahkan jati lengkuta, isi yang kosong demi kesempurnaan sholat kita. Ini pemakan jati barisita apa? Sempurna itu sempurna. Sempurna itu sholat. Masalah Nabi, mau pasang. Nabi yang menyampaikan begitu. Jadi, Pak Imam, jangan lagi mengatakan as-salatu jami'atan rahimahumullah. Nah itu as-salatu jami'atan rahimahumullah itu dipakai pada saat sholat sunnah. Ikamah sholat sunnah ya. Jadi ikamah sholat sunnah sholatu ya rahimah. Ya itu kamah itu. Jadi, ya ini yang perlu kita benahi dari segi cara-cara seperti itu. Dan itu biasa kalau supaya tarawih, ya kan seperti itu yang dikerjakan. Jadi dia mikroto masa banyak sunnah tidak pakai, tapi sampai yang wajib seperti tadi, sembuh bangun, bangun atas di atas sabti, minta maaf istilah. Jadi seperti begini perlu kita teruskan. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir, agar yang berduka, balancai yang dimani warung paramu, rilal mengkuri pengalatal sebelum nama ini. Pakul, agar yang berduka, balancai yang dimani warung paramu, rilal mengkuri pengalatal sebelum nama tinggi. Artinya apa di sini? Impak sedekah dan zakat, terutama zakat Bapak Ibu sekalian. Ini saya mohon maaf, setiap saya ceramah memang diwajibkan kami untuk menyampaikan tentang zakat. Selaku mohon maaf, pada bulan 3 kemarin setelah selesai tes dari pusat Basnas Pusat, kami dilantik oleh Bupati menjadi pimpinan Basnas Tertinggi. Jadi ada 5 orang yang jadi pimpinan Basnas Tertinggi. Dan ini diwajibkan setiap kita berceramah harus menyampaikan tentang hal zakat. Sebab kenapa? Zakat ini jarang orang menyentuh, masih jarang orang menyentuh. Kami terima zakat per kemarin. Zakat impak tahun sedekah baru sekitar 3.400 juta. Sementara kita ditarget dari pusat itu 6.400. Jadi 400. Jadi ini memang sangat berjawab. Makanya di sunnah natawe, tetapi di persoalan adalah wajibnya. Angka sudah banyak yang masuk di sini, tapi ini masih perlu disampaikan.
Makanya ini sunnah atau yang dipersoalkan pada waktu itu. Aqimus shalawatus zakat. Aqimus shalawatus zakat. Kurang lebih kan kalau pulang Arab pulang tal, tu kita balik sini saja wayang. Aqimus shalawatus zakat. Tak boleh sampai panjangnya wajah tersekam. Tak boleh sampai panjangnya wajah tersekam. Ada dua sahabat Pak tadi. Pertama adalah sahabat pitara. Yang bersahabat pitara kan ini dari para lembah-lembahan. Nah sahabat manil, sahabat pitara kan tak cijemi di gaul jalan yang sistemnya, itu di kurang malami. Apa leader yang akan berubah dari tamu ke tamu tetap apa leader. Kecuali mau dilakukan dengan dibayar dengan uang, ya berdasarkan dengan harga beras per liter. Kalau misalnya beras itu 10.000 per liter, berarti 40.000 per orang per jiwa. Tapi yang jadi persoalan ini adalah tentang hal zakat harta kita, tentang hal zakat harta kita. Kalau kan mengatakan Nabiina, husnul amwalihi sadaqatan tahfiruhum waktu sakit bilang masalah lagi, alai sebagian dari harta mereka sebagai seorang pasangan untuklah untuk bajingnya Alina, untuk bajing jiwanya, untuk bajing warga. Masalah lagi, nah penawarnya sekarang nanti lorongan. Jadi beda-beda itu tak apa-apa. Impak dan saudara itu tidak yang berdua. Sementara kau sakat itu didoakan orang yang menerima. Misalnya impak. Cuma kita masih di hidup di London. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, ibu tanpa berkah ini semangat kita masih di hidup. Nama Tuhan melalui pembangunan nama masih di hidup. Nama Tuhan natulur di hidup ibu nasal nasal. Itu mengenai masalah impak dan sakat. Tetapi kalau sakat harus didawakan oleh yang menerima. Minimal wa pendeknya Allahumma jarakallahu bima aqalta wa barakata bima aroqaita wa jalaulahu ta'ala lagu ta'ura. Ya Allah itu kami tepat berat ke harta-hartanya yanu nata tambah dan bekna nama berat ke Nabi Yuhi pasron Abu Allah Ta'ala seperti itu. Jadi ini yang jadi persoalan kadang seperti Pak Yaji, gue tolong bicara sakat, Pak, tapi minta kita dampakkan. Gue tolong bicara sakat, tanpa momo yang reka, ya gue momo ini reka, momo itu diseke, ya gue momo diseke, momo itu dikeke. Ia lo seke, Pak, ikali boleh dikeke. Ia kau seke, wadi ngubah, ngubah-ngubah. Tapi ia kau keke, dik namulai mali orang perang. Mas mali, banyak bukti pak. Ia kau tuma keke, namu tiga roh nana keke katuk. Loi pasang iman li bale. Toli sirupa minali, bale lure yung bawah. Mali si kayu, toli kampu biwa wanali. Namun tiga orang apa nakiki katuk seperti ini pak. So, kenapa seperti itulah. Nah sahabat, ia rawan perang Islam. Nah kan ini tuh makanan ia punah. Galupku, gabaku, parak-parakku, ulawakku, doiku, tolikan ia punah. Kita tidak pernah mengatakan bahwa parak-parakku ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah titip di pemalak kaloria. Nah titip nih, jangankan pak warang-warang apa, inilah pak. Nah titip malam nih yang punaiya boleh pengalat alat. Coba pak, dia iman tay, nah titip pengalat alat. Ya kau belok naik dan sinam pak pak. Tanpa nale di mata kapeki, tanpa nale wawatan nena yeta impaki kepuki. Nale wawatan nena mata tak. Ya, maka jamaah bagaimana kau baca? Coba. Nalai yang mau tanda-tanda bercerita lainnya. Tiga. Coba, Pak. Nah, sahabat, Allah yang menintip
Semua hal ini kepada kita. Nah, jadi dia orang parana pengakalur ini yang punai, tapi bukan dimiliki, hanya hak pakai. Coba kita pikirkan, mari kita pikirkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kurang panjang diri tahu rupa tahu eh riga makanan makan tak boleh dek boleh dek nan wahin tahu dua ni mata Allah ilah tusuha dene ini lo kira kira ke pak penyaman nampu kata tala dene lo kira ke ni kan tidak kesungguh itu nak pak penyaman nampu kata tala lo yang lain tanya dulu pak suatu perbandingan saya kasih ada buku angka kanuku dalam buku melatarkan kata isi pak buku isi para pada buku tetapi kan buku tak baik setiap hari pasti lo satu dua bulan tiga bulan empat bulan pasti melantik kan butak upan upan ada setiap pada dalam jangka tiga bulan empat bulan pasti melantik kan butak tapi coba dari nama nama apa yang sekarang coba dari nama nama kira kira mana di bending ni yang buku melatarkan ya roh isinta napa loro nyiparakan kue coba kare dikira maka ini guna leta pak begitu imannya Allah ciptakan kita maka ini guna leta sebenarnya napa loro nyiparakan kue ayy coba ini hadirin dia dimuliakan Allah SWT begitu imannya pak yang kedua pak yang kedua angka bulu-bulu napa tuh pengalatan buat kalita termasuk ibu dua kah? Ibu dua tanpa ibu nari kode tante pas satu dua bulan tiga bulan empat bulan pasti malam be. Tapi angka tuh bulu-bulu napa tuh pengalatan buat kalita dari sejak lahir de nang karena malam be de nang tanpa lulu pengalatan. Coba lihat, tante di bulan kita pak. Bulu matata diinakan sejak lahir diinakan kalau kau lima kali bulu bulu-bulu dia lima tak diinakan malam tengah bulu-bulu kau jadi tanpa diinakan malam tapi coba kau nama-nama itu pikir-pikir kau kira-kira makan ini modelnya daripada kau bendengnya sininna ir bulu-bulu nah kalau mana ni kau ngakalai buat kalita. Apa loru ni buluan nita, apa loru ni bulu mata, apa loru ni bulu aje tak bulu mata. Ia kau tahu bulan pada dia tapi kita nak apa lagi coba. Loru ni bulu silara. Coba. Ayah tak tahu bulu bulu apa? Tak tahu bulu bulu nanti cepat. Tak tahu ada nanti cepat. Di nanti kalau loru pun ada apa? Tuhan isuku isuku coba hadirin yang dimuliakan ini mari kita mencoba berpikir saya bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada saya makanya saya harus lakukan ini kau diperintahkan pengalaman ini diri pemisahkan terutama dalam hal sampai yang lupakan sekep ini mau apa wai sekat sempanya dengan sekat sempanya dengan sekat angka malah ada kata longkar tu lepas sempanya mana pan dia nasa campur coba yang kedua kalau bicara masalah harta tadi sekat nah sama selalu kita mengatakan iya guna coba Allah meminta dek nangkali wajari sekat nah itu tanah itu dia duanya sekatnya yaitu gelutan dia duanya sekatnya yaitu darab misalnya tetapi yang Allah minta itu adalah wasilina uliri yarum tanai wasilina usaha-usaha tak wasilina usaha perdagangan itu yang diminta Allah harus cek di iman suatu contoh contoh pak ini bakal biasa mungkin sampai tapi kita saya tidak apa ulang pak. Contoh pak, ini Pak Galungi berdasarkan dengan keputusan Menteri Agama yang disepakati oleh para ulama pernah dilakukan konferensi internasional di Kuwait sepakat para ulama
di Pagaruni berubah agama anak itu 50 kilogram atau sekitar anak karu, anak di karu ya, anak karu bersih, artinya bersih. Pasu jolo ali kuota, pasu ini ali rajuta, pasu ini dia rote, tani ali rote, nanti tani ali rote, dia rote. Pasu ini taksi apa taksi? Pasu mana yang kaya tak selama magaru ni? Hidup pada anak karu bersihnya sendiri, ya punya anak karu minimal, minimal anak karu sudah wajib zakat. Berapa zakatnya pak? Kadarnya hanya 5%, 6-5-3 atau sekitar 6 karu dikali 5%. Allah hanya meminta sekitar 35 kilogram, tanggung 5 kilogram adalah perutara dari 6 karu. Cek ini gimana? Mungkin kita tidak paham, tidak mengerti, sehingga tidak paham. Ulama juga sepakat, maka dia ada pendapat yang diberikan untuk imam. Apa matahana ini? Cukup dikabak walina. Jadi bapak yang mengungkap itu pada abad 3 juta, menurut keputusan Menteri Agama dengan para ulama, di mana 3 juta dari harga gabah itu. 653 dikali 5.000 pemerintah kemarin 5.000 berarti sekitar 3 juta berasal. Nah, para ulama mengatakan di ketumpah dan kehaliga batal 2 juta sudah wajib zakat minimal. Ya punya wali 2 juta di akan disekat talu 2 juta menerim. Maka apa kira-kira jangan apa? Ilalannya 1 juta dikali 5% hanya 50 ribu rupiah, hanya 50 ribu rupiah. Jadi ko talu juta dan dinero berarti talu sedikit sana, sedikit sana cerah tuh 50. Bila mana talu juta? Jadi ko 4 juta 200, 5 juta 250, 10 juta berarti 500 nih, 20 juta sedikit juta. Cukup sedikit, secek deh, pemegang yang dikir kepala cari ini. Ini pak yang perlu pemahaman seperti ini kepada kita. Mungkin ya, tidak banyak tanya, tidak paham. Lain halnya kalau perdagangan, lain halnya kalau uang, lain halnya kalau emas. Kalau emas itu berdasar dari 85 gram emas. 85 gram emas, ya kalau kan orang tak orang kelona 5 gram, ibu-ibu, itu sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Mau ngasih tahu, wajib zakat ini. Tapi caranya, 85 gram dikali, misalnya 700 ribu per gram, itu cuma balu, bukan harga beli, cuma balu. Berarti itu 700 dikali, 70 juta, sekitar 70 juta, dikali 20%, hanya sekitar si dimi juta talurat 50. Maka apa kira-kira dengan antero? Ilalannya si di juta, ilalannya si di juta 20 bilik masuk. Jadi seperti itu, itu lagi. Kalau perdagangan, profesi, pegawai misalnya, ya terima digaji 4 juta ilalannya si ulami, itu sudah wajib zakat. Syarat-syarat kepada 4 juta dikali 2,5%, 100 ribu. Seratus ribu, 5 juta berarti 125. Anda di juta 150. Seperti itu gitu. Jadi semuanya gampang nih. Dan sedikit masih cenderung di dalam mata. Cuma mungkin memang kita tidak faham atau saya hafal seperti itu. Ini yang saya perlu sampaikan hari ini kenapa. Jadi nama aku nasihat itu untuk bola tala semudin. Di antara sampaikan ini ustaz teh. Pada malam ini, pada besok begitu yang disampaikan yang dari itu anak. Dek, nah, empat dosa dan yang terdiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Seperti itu, Pak, khusus zakat. Bilahi bisabil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.